Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film terbaru dari Netflix yang akan tayang di hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 dan ini tepatnya mungkin 12 jam lagi film ini akan tayang di Netflix dan ini gue podcast jam 12 malam ya. Gue recording podcast ini jam 12 malam dan sekitar jam 6 sore lah. Kurang lebih hari Jumat film ini akan tayang. Menurut gue nih film yang sangat amat gue nantikan banget ya. Kalau kalian sering dengerin podcast-podcast dari Watching Movie Channel, kalian akan tahu bahwa film dengan setting satu tempat dalam durasi sepanjang film adalah film-film tuh yang sangat gue suka banget. Dan ini sepertinya nih ya, ini barusan aja satu hari lalu, kemarin itu film All of Us Are Dead ini muncul the making of-nya nih. Jadi kayak proses pembuatannya selama 6 menit. Sebelumnya juga kurang lebih 3 minggu lalu ada trailernya dan sekitar sebulan lalunya tuh ada teasernya nih, bertahap demi bertahap dan bikin gue penasaran. Kalau gue lihat dari trailer ya nih film tentu aja kalian para penggemar film zombie, film apa ya, film yang tren tubusan lah, kayak ibaratnya seperti itu, film yang banyak zombinya di situ tempat, kejar-kejaran tuh sampai bergerombol seperti itu. Wah, ini sangat layak kalian tunggu dan kalian tonton ya 12 jam lagi atau di hari Jumat ini. Dan gua akan coba menyikapi apa yang ditampilkan nih di the making of-nya nih. Satu hari lalu ada di Netflix secara internasional dan ini gua udah lihat dan ini saudara kayak memberikan sedikit bocoran-bocoran ya atau sedikit wawancara-wawancara betapa film ini nih nggak boleh, kan dia di akhir ya ada bilang tips kepada para penonton, kalian nih kalau menonton nih dim lampunya tuh dikecilin sedikit, artinya tuh lampu kalian tuh coba diredupin dikit, suara tuh dibesarin, wah itu akan mengalami tuh experience tuh yang sangat luas. Dan dia juga memberikan sedikit bocorannya untuk warna-warna di film ini dikatakan tuh membuat kalau kalian bahkan ya yang gak suka film zombie pasti kalian tuh akan sedikit tuh setidaknya tuh memperhatikan dan mungkin akan bisa suka karena dia memberikan tone color yang tidak membuat mata anda atau mungkin ketakutan-ketakutan tuh yang kita biasa gak nonton film zombie ya mungkin sedikit berkurang gitu dari sisi ketakutan secara psikologis karena dia memberikan gambaran bahwa warna-warna tone color-nya akan dibuat seperti kontras, kayak misalkan pakaian-pakaian dari para pemain itu seragamnya dibuat hijau, terus ada darah-darah yang kelihatan warna merah, dibuat tuh kontras. Jadi tuh warna-warna tuh dibuat secara tuh kayak kartunis gitu loh. Tapi menurut gue ya, ini kan diambil dari webtoon ya, yang gue denger nih diambil dari webtoon yang sangat populer di Korea. Ya menurut gue sih ini apa ya, menurut gue ya kalau gue liat ya trailernya the making of ini detail banget deh. Bahkan sang sutradara tuh memberi gambaran juga ya para pemainnya tuh harus seperti 3 hari ada tuh yang nggak hanya diranjang terus atau di kayak diikat di dalam ranjang tuh supaya gerakan-gerakan zombie tuh yang seperti patah-patahnya tuh jadi tampak real gitu. Lu lihat deh the making of tuh yang selama 6 menit rilisnya tuh baru 1 hari lalu di Netflix dan juga bahkan ya di the making of-nya itu ada tuh cuplikan tuh salah satu muridnya bilang, wah ini benar-benar nih kayak tren tubusan. Jadi di dalam film itu salah satu muridnya yang lagi lari ketakutan seperti itu ya, tuh kayak tuh ngomong, wah ini benar-benar tuh tak terduga gitu, sudden gitu loh, sudden death bisa gue bilang. Bahkan tuh saudara bilang tuh sudden, jadi istilahnya adalah tiba-tiba nih antara hidup dan mati. Dan kata sang sutradara juga bahwa pesan film ini sangat bagus ya, dimana anak muda yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin kita sebagai orang tua atau orang dewasa tuh mungkin memiliki pemikiran tuh yang berbeda dengan anak muda atau anak SMU. Dan di sini mereka harus mengambil sebuah keputusan yang sulit dalam hidupnya di saat genting, di saat yang mungkin kita tidak bisa berpikir, tapi mereka harus mengambil sebuah keputusan yang mungkin paling buruk dari yang paling terburuk gitu loh istilahnya, paling bagus dari yang terburuk istilahnya seperti itu. Ini film pastinya keren banget ya, banyak kalau gue lihat ya, ini mungkin anak di bawah 13 tahun mungkin ngeri juga ya, mungkin kita harus jadi bimbingan orang tua mungkin ya, karena darah ini gue lihat nih ciprat-cipratannya banyak juga ini, ciprat-cipratannya terus adegan tuh kayak lagi zombinya tuh kayak lagi nimpa orang, lagi kayak mau hajar orang gitu loh, kayak lagi mau gegit orang, kayak terang-terangan kayak seperti itu. Menurut gue memang ini film mungkin harus
bimbingan orang tua atau anak kecil mungkin harus didampingi ketika nonton. Terus juga gue ada dialog-dialog yang kayaknya tuh gak terlalu serius banget. Ada beberapa adegan yang di making of-nya itu gue liat ya tuh ada seperti yang ada anak tuh kayak bergelantungan di jendela. Itu seperti ada dialog-dialog yang cukup komedi juga, yang gak terlalu serius-serius banget. Terus juga kayaknya nih tokoh protagonisnya nih kayak nih, atau narator utamanya nih ya, tuh kayaknya tuh ada seorang wanita ya, ada wanita, terus ada cowok, terus ada temennya juga, cowok-cowok. Jadi ini semua nih pemerannya menurut gue nih jagoannya, atau mungkin tokoh protagonisnya ini bukan guru atau siapapun orang yang dari luar yang menolong, bukan. Tapi mereka yang harus memutuskan untuk keluar atau mungkin hidup atau mati nih di dalam wabah ataupun attack dari para zombie-zombie ini, yang mungkin penyebab awalnya ya gara-gara seperti tren tubusan itu, satu orang digigit dan akhirnya tuh menggigit yang lain dan yang lain tuh ketularan kayak gitu ya. Ini kalau kita ambil sama kejadian-kejadian yang sekarang ya, kayak virus corona nih yang makin gila nih ya, yang di Indonesia tuh sudah bahkan hari ini gue liat tuh 8.070, melonjak terus. Ini mungkin ibaratnya nih wabahnya tuh seperti itu ibarat, tapi kok wabah zombie kan ibaratnya keterang-terangan karena kita digigit. Tapi kalau wabah corona atau virus corona ini ya, gimana kalau lu jadi lu? Menurut lu mendingan mana tuh, digigit zombie atau kena corona? Ini sih yang pasti sih enggak banget. Tapi kalau sang sutradaranya juga bilang, ya seperti tadi gue bilang ya, mengambil sebuah keputusan di saat yang paling tersulit, mungkin kita bisa korelasikan ke dalam kehidupan nyata kita yang saat ini kita misalkan bekerja yang kita harus banting tulang, kita harus mencari uang, tapi di saat kondisi saat ini teman kantor kita tuh atau gedung pekerjaan kita tuh lagi dilanda seperti itu, banyak banget yang terkena tuh virus corona. Nah, itu kita harus seperti itu mungkin ya, ibaratnya di saat kita mau cuti atau mungkin kita mau berhenti kerja tapi kita enggak ada penghasilan, tapi kalau kita terus lanjutin itu nyawa adalah taruhannya. Itulah kehidupan ya, menurut gue ya. Seperti dua mata keping uang di mana kita harus mengambil sebuah keputusan tuh memang yang sangat sulit, tapi kita harus terus percaya dan yakin bahwa maksudnya tuh segala sesuatu itu pasti akan baik-baik aja. Karena kalau kita punya pikiran yang tidak baik atau pikirannya terlalu khawatir atau paranoid, nah itu semuanya tuh hasilnya menurut gue ya, dari pengalaman hidup gue akan mengatakan bahwa hal-hal yang buruk itu atau hal yang kita pikirkan atau hal yang kita takutkan itu persentase tuh akan lebih besar terjadi kalau kita tuh terlalu parno terhadap sesuatu. Gitu sih ya. Oke, paling cukup sekian kali ya, nanti gue akan coba bahasnya ketika gue sudah nonton film ini dan rilis ya, kurang lebih 12 jam lagi tanggal 28 Januari film ini All of Us Are Dead. Kalau dari judulnya nih sepertinya nih semua nih kayaknya gak ada yang selamat nih. Terus judulnya Rocky ya, kalau gue teh All of Us Are Dead Rocky. Jadi mungkin nih ada sedikit kayak bocoran dari sutradara, mungkin nih ada mungkin part 2 nya nih. Kalau dari judulnya aja Rocky kan artinya pendatang kan, kalau Rocky gitu kan ya. Gue kita harap film ini seru, gak kalah sama Train to Busan. Ini bakal brutal banget menurut gue ya, bakal brutal, bakal seru. Dan kalian harus tonton nih, kalau gue gak lagi posisi pergi ya, mungkin hari Jumat nanti ya, gue akan nonton tuh, buat pantengin tuh di Netflix jam 7, jam 6 mungkin, untuk nonton tuh ibaratnya tuh premiere ya di televisi Netflix kita ya. Yang gue sering sebut ya, televisi Netflix. Karena Netflix udah kayak TV nasional di Indonesia kan, bukan TVRI lagi kadang-kadang kalau pemikiran anak muda zaman sekarang. Itu Netflix sudah jadi TV nasional Indonesia, ibaratnya seperti itu. Oke, kalau lu ada saran, mungkin ada masukan ketika lu udah nonton film ini, atau teori tentang ketika pengalaman lu udah nonton film ini, jangan lupa lu cantumkan di komen. Dukung gua terus, biar gua terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Halo Masaverse Army Watching Movie Channel, jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.